يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أياما Beberapa hari, mansyub atau baris di atas sebagai maf'ul dari fi'il amar yang bunyinya diperkirakan, syam, atau, syaum, berbilang, artinya yang sedikit atau ditentukan waktunya dengan bilangan yang telah diketahui, yakni selama bulan Ramadan 19 sebagaimana yang akan datang nanti. Dikatakannya, yang sedikit untuk memudahkan bagi mu'alaf. Maka barang siapa di antara kamu, yakni sewaktu kehadiran hari-hari berpuasa itu, sakit atau dalam perjalanan, maksudnya perjalanan untuk mengerjakan puasa dalam kedua situasi tersebut, lalu ia berbuka, maka hendaklah dihitungnya, berapa hari ia berbuka, lalu berpuasalah sebagai gantinya, pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup melakukannya, disebabkan usia lanjut atau penyakit yang tak ada harapan untuk sembuh, maka hendaklah membayar fidyah, yaitu, memberi makan seorang miskin, artinya sebanyak makanan seorang miskin setiap hari, yaitu satu gantang mat dari makanan pokok penduduk negeri. Menurut satu kiraat, dengan mengidafatkan fidyah dengan tujuan untuk penjelasan. Ada pula yang mengatakan tidak, bahkan tidak ditentukan takarannya. Di masa permulaan Islam, mereka diberi kesempatan memilih apakah akan berpuasa atau membayar fidyah. Kemudian hukum ini dihapus, mansuh, dengan ditetapkannya berpuasa dengan firman-Nya. Maka barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan, hendaklah ia berpuasa. Kata Ibnu Abbas, kecuali wanita hamil dan yang sedang menyusui, jika berbukanya itu disebabkan kekhawatiran terhadap bayi, maka membayar fidyah itu tetap menjadi hak mereka tanpa nasah. Dan barang siapa yang secara sukarela melakukan kebaikan, dengan menambah batas minimal yang disebutkan dalam fidyah tadi, maka itu, maksudnya berbuat tathau atau kebaikan, lebih baik baginya. Dan berpuasa, menjadi mubtada, sedangkan habarnya ialah, lebih baik bagi kamu, daripada berbuka dan membayar fidyah, jika kamu mengetahui, bahwa berpuasa lebih baik bagimu, maka lakukanlah. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على
Hari-hari tersebut adalah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, yakni dari Lauh Mahfuz ke langit dunia di malam Lailatul Qadar. Sebagai petunjuk, menjadi, hal, artinya yang menunjukkan dari kesesatan, bagi manusia dan penjelasan-penjelasan, artinya keterangan-keterangan yang nyata, mengenai petunjuk itu, yang menuntun pada hukum-hukum yang hak, dan, sebagai, pemisah, yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Maka barang siapa yang menyaksikan, artinya hadir, di antara kamu di bulan itu, hendaklah ia berpuasa dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain, sebagaimana telah diterangkan terdahulu. Diulang-ulang agar jangan timbul dugaan adanya nasah dengan diumumkannya, menyaksikan bulan, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesempitan, sehingga oleh karenanya kamu diperbolehkannya berbuka di waktu sakit dan ketika dalam perjalanan. Karena yang demikian itu merupakan ilat atau motif pula bagi perintah berpuasa, maka diathafkan padanya. Dan hendaklah kamu cukupkan, ada yang membaca, tukmilu, dan ada pula, tukamilu, bilangan, maksudnya bilangan puasa Ramadan, hendaklah kamu besarkan Allah, sewaktu menunaikannya, atas petunjuk yang diberikannya kepadamu, maksudnya petunjuk tentang pokok-pokok agamamu, dan supaya kamu bersyukur, kepada Allah Ta'ala atas semua itu. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Segolongan orang-orang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah Tuhan kami dekat? Maka kami akan berbisik kepadanya, atau apakah dia jauh, maka kami akan berseru kepadanya. Maka turunlah ayat ini. Dan apabila hamba-hambaku menanyakan kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku maha dekat, kepada mereka dengan ilmuku, beritahukanlah hal ini kepada mereka, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa, jika ia berdoa kepadaku, sehingga ia dapat memperoleh apa yang dimohonkan. Maka hendaklah mereka itu memenuhi pula perintahku, dengan taat dan patuh, serta hendaklah mereka beriman, senantiasa iman, kepadaku supaya mereka berada dalam kebenaran, atau petunjuk Allah.